Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Tribuners, kembali lagi bersama saya Siti Bulkis. Nah, kali ini saya mau melaporkan di arus lalu lintas di Kota Banjarbaru, tepatnya dari Bundaran Simpang 4 Kota Banjarbaru. Hari ini tepat di akhir pekan ya, atau kalau orang sekarang ini sebutnya weekend gitu ya, di sore hari, berbagai macam cara orang untuk menghabiskan waktu santai. Ada yang memilih untuk santai bersama dengan keluarga atau nongkrong di kafe, dan ada juga yang mungkin memilih untuk jalan-jalan nih di kota, jalan-jalan tepatnya di Kota Banjarbaru. Nah, kali ini saya mau menginformasikan sobat Bipos nih, arus lalu lintas jelang malam minggu, jalan menuju Banjarmasin dan juga ada yang menuju ke arah Martapura ya, atau luar ke hulu sungai. Nah, sobat Bipos, dari di sini, dari arah Martapura ataupun juga dari Cempaka menuju ke Banjarbaru, sore ini terbilang cukup padat ya. Tapi dari tadi cukup lumayan banyak juga mobil-mobil besar yang lewat, dan pengendara motor juga cukup banyak. Nah, sementara di jalan ini dari arah Banjarbaru menuju ke Kabupaten Banjar dan sekitarnya ya, ini juga terpantau cukup ramai dan cukup banyak juga pengendara roda 2 maupun juga pengendara roda 4 yang melintas menuju ke arah Martapura dan lain. Nah, ini sobat Bipos. Nah, dari arah Cempaka. Nah, ini dari Cempaka dan ada yang dari arah Cempaka menuju ke Banjarbaru, dan ada juga yang memutar ke Kabupaten Banjar ya. Ini juga cukup padat. Nah, ini banyak mobil-mobil dan juga banyak pengendara motor yang melintas. Sepertinya semakin sore semakin banyak pengendara motor dan juga pengendara mobil ya, atau mobil yang melintas di kawasan Bundaran Simpang 4 Kota Banjarbaru ini.